Di dunia mistis antara realitas dan yang tak terlihat, Madam Web, Trends of Distinct merajut kisah kewaskitan, takdir, dan sudut-sudut yang belum terjamah di Marvel Cinematic Universe MCU. Madam Web, karakter yang memiliki kekuatan psikis dan hubungan dengan Spider-Verse, yang menjadi perhatian dalam perjalanan yang mempesona dan menegangkan ini. Film ini dimulai dengan Cassandra Webb yang diperankan oleh seorang aktris yang memukau menjalani kehidupan yang tampaknya biasa-biasa saja. Tidak banyak yang tahu bahwa Cassandra adalah yang terbaru dari sederet individu yang diberkati dengan kemampuan psikis yang luar biasa. Sebuah pertemuan kebetulan dengan kekuatan kosmik misterius membangkitkan kekuatan terpendamnya, mendorongnya ke dalam dunia di mana benang-benang takdir ditenun oleh tangan-tangan tak terlihat. Saat Cassandra bergulat dengan kemampuan barunya, ia menemukan keberadaan jaringan tersembunyi yang tidak hanya menghubungkan struktur realitas, tetapi juga takdir berbagai manusia laba-laba di berbagai dimensi. Madam Web menjadi penjaga jaring yang rumit ini. Bertugas menjaga keseimbangan antara berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, sebuah gangguan kosmik bergema di seluruh MCU. Benang takdir yang rumit mulai terurai, menyebabkan kekacauan di seluruh dimensi. Madam Web merasakan bencana yang akan datang, yang tidak hanya mengancam manusia laba-laba, tetapi juga fondasi multiversi itu sendiri. Dalam upayanya untuk mengembalikan keseimbangan, Madam Web memulai perjalanan yang melampaui ruang dan waktu. Di sepanjang perjalanannya, ia bertemu dengan karakter-karakter ikonik dari berbagai penjuru MCU, membentuk aliansi dengan para Spider-Man dan Spider-Woman yang sangat penting untuk memperbaiki tatanan kosmik, dari Peter Parker hingga Gwen Stacy, dari Miles Morales hingga Silk. Setiap manusia laba-laba membawa keahlian dan perspektif yang unik. Saat tim pahlawan laba-laba berkumpul, mereka menghadapi tantangan yang berat dan menemukan sifat sebenarnya dari gangguan kosmik. Sebuah kekuatan jahat yang menyadari peran Madam Web sebagai penjaga, berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk menulis ulang realitas sesuai dengan rancangan jahatnya. Spider-People harus menavigasi melalui dimensi berbahaya, menghadapi ketakutan terdalam mereka, dan menjalin aliansi untuk melawan ancaman kosmik ini. Klimaks dari film ini adalah pertempuran multiversal, di mana benang takdir dimanipulasi dan dijalin kembali dalam pertarungan kosmik. Madam Web, yang dipandu oleh intuisinya dan kekuatan kolektif Spider-People, harus berkorban untuk memulihkan keseimbangan dan menyelamatkan multiverse dari malapetaka yang akan datang. Madam Web, Trends of Destiny tidak hanya mengeksplorasi aspek kosmik dan mistik dari MCU, tetapi juga menyelidiki perjalanan pribadi para manusia laba-laba, menyoroti ketahanan, keberanian, dan keterkaitan yang mendefinisikan takdir unik mereka ketika benang takdir terjalin kembali. Film ini meninggalkan penonton dengan rasa takjub dan antisipasi terhadap wilayah yang belum dipetakan, yang terbentang di depan dalam Marvel Cinematic Universe yang luas.